Penyediaan garam. Macam mana kita nak sediakan garam? Seperti yang kita telah pelajari tadi, garam ni dia ada dua jenis. Satu yang larut dalam air dan satu lagi tak larut dalam air. Untuk garam yang larut dalam air pula, dia ada dua jenis, iaitu jenis nak dan juga jenis bukan nak. Nak tadi maksudnya natrium, amonium dan juga kalium. Untuk penyediaan garam jenis nak, caranya adalah melalui tindak balas peneutralan, iaitu kita tindak balaskan asid dengan alkali bagi menghasilkan garam dan juga air. Manakala untuk garam jenis bukan nak, ada tiga cara yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan garam bukan nak, iaitu tindak balas pertama di antara asid dan juga logam reaktif akan menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Tindak balas kedua antara asid dan juga oksida logam bagi menghasilkan garam dan juga air. Dan tindak balas ketiga, tindak balas antara asid dan juga karbonat logam untuk menghasilkan garam, gas karbon dioksida dan juga air. Manakala bagi garam yang tak terlarutkan, ada satu cara sahaja untuk menghasilkan garam tersebut, iaitu tindak balas penguraian ganda 2 ataupun nama lain dia adalah tindak balas pemendakan. Okay, untuk tindak balas penguraian ganda 2, awak kena hafal formula ini, iaitu garam larut tambah dengan garam larut akan menghasilkan garam yang tak larut dan juga garam larut. Okay, awak tengok gambar rajah ini. Untuk menghasilkan garam yang tak larut, caranya adalah okay, garam A ni garam larut, kita tambahkan dengan garam B, garam larut juga, hasilnya adalah satu mendakan. Mendakan ni lah adalah garam yang tak larut, manakala larutan ni adalah garam yang larut. Jadi ini cara macam mana kita nak sediakan garam yang larut dan juga garam yang tak larut. Penyediaan garam. Katakan kita nak sediakan garam kalium sulfat. Okey, langkah pertama, kita kena tahu sama ada garam ini adalah jenis yang larut ataupun tak larut. Okey, dia garam sulfat. Semua garam sulfat larut kecuali tiga tak larut, iaitu pelambum sulfat, barium sulfat dan juga kalsium sulfat. Sekarang dia kalium sulfat di dalam ni bermaksud dia adalah garam yang larut. Garam yang larut pula ada dua jenis, iaitu jenis nak dan juga jenis bukan nak. Nak tu maksudnya natrium, amonium dan juga kalium. Okey, sekarang dia kalium sulfat, maka dia jenis nak. Okey. Untuk memastikan garam jenis nak, caranya adalah melalui tindak balas peneutralan antara asid dan juga alkali. Okey. Jadi sekarang garam kita adalah kalium sulfat. Jadi kita kenalah tulis dekat sini. Kalium sulfat dan juga air. Okey. Yang ini adalah hasil tindak balas, manakala yang ini adalah bahan tindak balas. Bahan tindak balas kita ada dua, iaitu asid dan juga alkali. Macam mana kita nak tahu apakah asid dan juga apakah alkali dia? Okay, caranya adalah, awak tengok ni. Okay, garam kalium sulfat terdiri daripada ion kalium dan juga ion sulfat. Maka, asid dan juga alkali kita juga mesti ada ion kalium dan juga ion sulfat. Okay. Jadi, kita dah belajar. Asid, dalam asid mesti ada ion hidrogen kan? Jadi kita tulis ion hidrogen di sini H positif. Manakala dalam alkali mesti ada ion hidroksida O H negatif. Jadi okey. Apakah dia bahan di sini dan di sini? Dia ada bahan lagi. Okey, bahan dia adalah awak tengok sini. Okey. Kita ada K positif. Ion kalium positif, awak dah letak dekat mana? Tak bolehlah letak dekat sini sebab H ni dah positif. Tak bolehlah dua-dua positif kan?
dia mesti satu positif, satu negatif. Jadi K positif tu awak letak di sini, kalium letak di sini. Okay, kemudian kita seimbangkan. Okay, positif, negatif, okay, kita boleh potong kan? Jadi ini kita boleh padam. Okay, manakala ion sulfat pula, ion negatif, kita tulis dekat sini kan? SO4. Okay, dua ni, tangka kita tulis dekat bawah. H2SO4. Okay. Maka, kita dapatlah asid sulfurik bertindak balas dengan larutan kalium hidroksida menghasilkan garam, kalium sulfat dan juga air. Kemudian, kita kena seimbangkan persamaan ini. 2 di sini. Dan 2 di sini. Maka, dah seimbang. Jadi, inilah dia macam mana caranya kita nak masukkan garam kalium sulfat. Okey, katakan kita nak sediakan garam kuprum 2 nitrat. Langkah pertama, kita kena tahu sama ada garam ini adalah jenis yang larut ataupun tak larut. Sekarang dia garam nitrat. Okey, awak tengok. Semua garam nitrat larut dalam air. Okey, bermaksud garam ni adalah jenis garam yang larut. Garam larut pula ada dua jenis, sama ada jenis nak ataupun jenis bukan nak. Sekarang dia kuprum. Kuprum tu maksudnya dia garam jenis bukan nak. Bukan nak. Untuk masukkan garam jenis bukan nak ada tiga cara. Okey, kita boleh pilih salah satu cara. Katakan kita nak tengok, kita nak buat kaedah pertama dulu. Asid tambah logam reaktif. Okay, untuk menggunakan kaedah ini, awak kena hati-hati. Sebab ini logam reaktif. Sekarang logam kita adalah kuprum. Adakah kuprum tu adalah logam reaktif? Okay, untuk tahu, awak kenalah tahu siri kereaktifan logam kan? Okay, awak tengok. Kuprum tu dia terletak di bawah hidrogen. Bermaksud kuprum adalah logam yang tak reaktif. Maka kuprum tidak boleh bertindak balas dengan asid. Jadi, tak bolehlah guna kaedah pertama ni. Sebab kuprum tu adalah logam yang tak reaktif. Maka kita ada dua lagi cara untuk masukkan garam. Okay, kita lihat satu persatu. Katakan kita nak lakukan tindak balas antara asid dan juga oksida logam. Okay, asid tambah oksida logam menghasilkan garam dan juga air. Jadi, garam kita adalah garam kuprum 2 nitrat iaitu CuNO3 dan juga air. Kemudian, bahan tindak balas kita ialah asid dan juga oksida logam. Seperti tadi, asid dia mesti ada ion hidrogen H positif dan ada satu lagi ion yang kita belum tahu. Oksida logam, maksudnya logam oksida O2 negatif. Jadi sekarang, macam mana kita nak tahu ion dia? Dia mesti dekat sini. Okay, kuprum 2 positif, yang ini nitrat. NO3 negatif. Jadi, okay, untuk ion nitrat ni dia negatif, kita kenalah tulis dekat yang positif. NO3 negatif kan. Dan untuk ion positif kuprum ni, tulislah yang dekat negatif. Cu2 positif kan. Lepas tu kita saling tukar cas lah. Okey, dua-dua boleh cancel. Yang ini, positif negatif pun boleh cancel. Maka, inilah dia tindak balas antara asid dan juga oksida logam bagi menghasilkan garam dan juga air. Kemudian kita seimbangkanlah persamaan ini. Terletak dua di sini. Okey. Ini tindak balas antara asid dan juga oksida logam. Yang kedua, tindak balas antara asid dan juga karbonat logam pun boleh juga. Tengok ya.
Tak muat tu saya padam ni. Asid tambah karbonat logam. Kan masihkan garam tambah gas karbon dioksida dan juga air. Jadi sekarang garam kita adalah kuprum nitrat CuNO3, gas karbon dioksida dan juga air. Bahan tindak balas ada dua, macam tadi asid dan juga karbonat logam. Asid dia mesti ada ion hidrogen dan tak tahu lagi satu ion dia apa. Karbonat logam tu maksudnya logam karbonat. Okey. Karbonat tu ion dia CO 3 2 negatif. Jadi apakah ion yang lagi, yang tinggal ni? Kita ada ion kuprum 2 positif dan juga ada ion nitrat kan. Jadi ion negatif akan pergi kepada yang positif dan ion positif akan pergi kepada yang negatif. Kemudian kita akan seimbangkan ion tersebut, kita saling tukar cas. Okey. Maka kita dapatlah bahan tindak balas kita iaitu asid nitrit bertindak balas dengan kuprum karbonat bagi menghasilkan kuprum nitrat dan juga karbon oksida dan juga air. Kemudian adakah dia telah seimbang? Okay, belum, kita akan seimbangkan. Letaklah dua di sini. Baik, ha, jadi inilah caranya macam mana kita nak hasilkan garam larut bukan nak. Penyediaan garam barium sulfat. Langkah pertama, kita kena kenal pasti sama ada garam ini adalah jenis yang larut ataupun tak larut. Okey, garam barium sulfat di dekat sini. Bermaksud garam ni adalah garam yang tak larut. Okey. Untuk memastikan garam yang tak larut, ada satu cara sahaja iaitu tindak balas penguraian ganda 2 ataupun tindak balas pemendekan, di mana formula dia adalah garam larut tambah garam larut menghasilkan garam tak larut dan juga garam larut. Jadi kita akan guna formula ini, iaitu garam larut tambah garam larut menghasilkan garam tak larut tambah garam larut. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, barium sulfat kita tulis dekat sini, dihasilkan garam tak larut barium sulfat. Okay, hasil sampingan dia garam larut kita tahu lagi. Bahan tindak balas ada dua, dua-duanya adalah garam larut. Jadi macam mana kita nak tahu apakah garam larut tersebut? Okay, garam larut tersebut mestilah mengandungi ion barium dan juga ion sulfat. Okay, seperti tadi, okay, kita letaklah ion barium tu dekat sini. Satu di sini depan, satu lagi di sini di belakang. Jadi apakah dia ion yang tinggal ini? Okey, awak tengok ya. Dua-dua ni adalah garam yang larut. Jadi kita boleh pilih mana-mana satu garam yang ada dalam bulatan di tengah ni sebab dia adalah garam yang larut kan? Okey. Katalah kita nak pilih garam klorida. Barium klorida adalah garam yang larut. Sebab yang tak larut yang ini. Jadi kita tulislah Ba barium klorida kan. Klorida tu Cl negatif. Manakala untuk garam sulfat pula, kan ke dia garam yang larut, jadi kita pilih yang dalam ni. Selain daripada tiga ni, awak nak pilih apa? Awak nak pilih magnesium sulfat boleh, aluminium sulfat boleh, zinc sulfat pun boleh, tak kisah. Katalah nak pilih magnesium. Okay, magnesium Mg 2 positif. Magnesium sulfat kan. Okay, kemudian kita kena seimbanglah cas ni. Cas ni kita kena seimbangkan, kita dah belajar.
Maka dua-dua ni kita boleh potong. Okey, kita dapatlah magnesium sulfat. Manakala yang ini kita saling bertukar cas kan. Maksudnya BaCl2. BaCl2. Ha, jadi inilah dua garam yang larut. Okey, macam mana pula kita nak dapat hasil garam yang larut ni? Macam tadi, okey. Barium sulfat adalah yang ini dan ini. Maka hasil garam yang satu lagi adalah magnesium klorida. MgCl2. Ha, macam itulah cara dia. Kemudian kita seimbangkanlah. Seimbangkan bersamaan tersebut. Dah seimbang ke? Okey, sudah seimbang. Maka inilah cara macam mana kita nak masihkan garam barium sulfat. Okey, untuk kita memilih garam yang larut, bagi penyediaan garam yang tak larut, macam-macam garam larut kita boleh pilih yang dalam bulatan ni. Yang paling mudah adalah kita pilih garam nitrat dan juga garam NaCl. Nitrat tu ion dia NO 3 negatif, NaCl tu natrium Na positif, amonium NH4 positif dan juga kalium K positif. Jadi dua garam ni paling mudah. Contohnya kan, kita nak sediakan garam larut yang mengandungi ion barium 2 positif. Barium 2 positif, okay, kita nak pilih yang mana? Tak bolehlah pilih yang positif, kenalah pilih yang negatif. Jadi kita pilihlah nitrat. Okay, bermaksud barium nitrat di sini. NO 3 negatif. Okay, untuk garam sulfat pula, pasangan dia kenalah pilih yang positif pula. Boleh pilih salah satu daripada NaCl ni. Katalah nak pilih kalium, kalium sulfat. Okey, tulislah K positif. Kemudian kita perlulah tukar cas ni. Okey. Okey. Jadi dua di sini, dua di sini. Maka kita dapatlah bahan tindak balas kita, iaitu barium nitrat dan juga kalium sulfat bagi masihkan barium sulfat dan hasil lagi satu garam yang larut apa dia? Okey, barium sulfat adalah ini dan ini kan? Jadi hasil yang lagi satu tentulah kalium nitrat. KNO3. Kemudian kena seimbangkan. Okey, dua di sini. Maka inilah cara yang paling mudah macam mana kita nak menghasilkan garam yang tak larut. Iaitu kita menggunakan garam nitrat dan juga garam NaCl. Di mana formula dia awak boleh hafal macam ni. Katakan kita nak sediakan garam tak larut XY. Bahan tindak balas ada dua, di mana dua-duanya garam yang larut, di mana garam yang larut ni mestilah mengandungi ion positif dan juga ion negatif daripada garam yang tak larut. Di mana X adalah ion positif kan? Ion positif kenalah tulis dekat depan. Dan Y adalah ion negatif, kenalah tulis dekat belakang. Jadi, ini ion positif. Macam tadi, kita pilih yang mana ion negatif, pasangan dia tentulah nitrat. Jadi, X nitrat. Manakala, Y ni adalah ion negatif. Jadi, pasangan dia adalah garam NaCl. Kita boleh pilih salah satu. Okey, jadi inilah bahan tindak balas. X nitrat tambah NaCl menghasilkan garam tak larut. Dan garam tak larut adalah XY. Jadi, garam larut bahan hasil yang satu lagi adalah NaCl nitrat. NaCl nitrat.
Okey. Nak ni maksudnya pilih salah satulah, natrium boleh, elemen yang boleh, elemen yang boleh, kalium pun boleh. Kita pilih salah satu. Ini adalah formula macam mana, formula paling mudah macam mana kita nak menghasilkan garam yang tak larut.